Kita lanjutkan bait berikutnya. Wa ba'du. Kenapa ada kata wa ba'du? Wa ba'du artinya pemisah antara kalimat pembuka. Tadi kalimat pembuka namanya tuh alhamdulillahi, itu namanya kalimat pembuka. Wa ba'du pemisah berarti kalimat yang berada setelah wa ba'du itu berarti sudah inti pembicaraan. Berarti kita sudah masuk inti pembicaraannya. Apa yang dikatakan Imam Ibnu Jazari? Inna hadhihi muqaddimah. Sesungguhnya kitab ini hanyalah muqaddimah. Jadi kita belajar muqaddimahnya doang. Itu pun enggak semuanya lagi. Muqaddimah apa? Fima ala qari'ihi ayya'lamah. Muqaddimah tentang apa-apa yang wajib dipelajari oleh para qori, para pembaca Al-Qur'an. Jadi kitab ini adalah muqaddimah yang wajib dipelajari oleh para pembaca dan pembelajar Al-Qur'an. Maka heran kalau ada guru Al-Qur'an belum belajar ini. Kan wajibnya buat pembelajar. Kalau guru Al-Qur'an harusnya udah lewat, harusnya ya. Tapi mumpung belum terlambat, walaupun kita sudah jadi guru Al-Qur'an, kita belajar juga. Daripada orang yang sudah jadi guru Al-Qur'an enggak mau belajar. Ada enggak orang seperti itu? Banyak. Saya kan udah ngajar, udah jadi guru, murid saya itu ribuan. Ngapain saya ngajar? Ngapain saya belajar? Belajar sama bocah lagi. Bocah kemarin sore, anak ingusan. Ya. Enggak level. Saya itu pencipta metode anu-anu dan sudah tersebar ke seluruh Nusantara metode ini. Masa saya belajar ginian? Nah, berarti kalau sudah seperti itu hati-hati, itu tandanya penyakit hati sudah ada di dalam hati kita. Hati-hati. Jadi orang yang enggak mahir tajwid belajar sama orang yang mahir tajwid. Orang yang mahir tajwid enggak ngerti fikih ya belajar sama yang ahli fikih. Enggak usah malu tukar-tukaran ilmu kayak gitu. Imam Ahmad belajar fikih ke Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i belajar hadis tentang rijalul kuffah ke Imam Ahmad. Enggak masalah. Ya. Jangan sampai jubah keustadzan kita ini menghalangi kita untuk duduk sebagai thalabul ilmi. Jangan sampai. Wal a'yadu billah. Ya Rahman, sa'idni ya Rahman.